Siap, izin. Siap, izin, Panglima. Siap, siap. Pakai nanti. Siap. Siap, izin. Bajunya diganti. Siap. Ya. Ya. Selamat bertugas. Siap. Api masih ada di dalam. Ini Bang. Ini dengan cara begini air masuk ya. Siap, Jenderal. Masuk ya. Siap. Siap. Siap, izin. Siap, izin, Panglima. Siap, siap. Pakai nanti. Siap. Siap, izin. Bajunya diganti. Siap. Ya. Ya. Selamat bertugas. Siap. Lapangan mulai dari Pelalawan, Pekanbaru, kita masuk ke selatan ke arah timur. Kami juga terbang di atas Pesone. Cukup parah di wilayah buffer dan kelihatan sudah mulai masuk ke bagian tengah. Kita lihat di lapangan itu dengan heli, ya, dengan water pumping itu kita lihat sudah efektif, dan Hercules akan kita siapkan apabila kemarau panjang sampai akhir bulan September. Ya, itu heli tidak mencukupi, maka akan kita segera luncurkan heli. Rencananya berapa Herculesnya? Heli dengan satu saja itu bisa ngangkut 9 ton, hampir 10 ton satu kali naik, dan setiap bolanya itu dengan kapasitas 108 liter. Apabila dijatuhkan itu areanya kurang lebih 33 meter persegi dan masuk tanah. Ya, sehingga ini terus kita siapkan. Kita latih pilotnya supaya bisa masuk ke titik api sesuai dengan keinginan kita. Untuk TMC atau modifikasi cuaca tergantung awan. Ya, kalau ada awan akan kita kita siram dengan NaCl. Kemudian Hercules adalah apabila helikopter sudah tidak efektif lagi, ya, karena kosnya tinggi untuk Hercules, kita siapkan Hercules. Dan itu diperlukan juga ketepatan untuk menjatuhkan bola-bola air. Sehingga kita terus berlatih untuk melakukan hal terburuk apabila api tidak bisa dipasang.